إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين معاشر المسلمين Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan akan selalu dikenang. Akan tetapi kebaikan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan duniawi suatu saat kelak akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat niat tersebut. Telah banyak kita dengar kisah-kisah para pejuang yang telah pergi dan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang selalu dikenang. Satu persatu para pejuang itu telah pergi, dan kita selalu membanggakan mereka. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa telah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada mereka untuk ikhlas dan tulus melakukan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kebaikan-kebaikan mereka sekalipun mereka tidak menceritakan kepada orang lain. Salah seorang alumni Tadribud Duat yang pernah kami dengar diceritakan langsung oleh ustaz kita almarhum Ustaz Usdi di Masamba. Ustaz kita ini sesaat setelah menyelesaikan studi di Tadribud Duat berniat menikah. Allah mudahkan niatnya. Setelah dia menikah, di saat-saat berbulan madu, dia meminta agar diutus di suatu daerah yang jauh dari kota Masamba, sekitar 90 km dari kota Masamba. Beliau kemudian diutus ke sebuah desa yang jauh. Beliau menghabiskan bulan madunya di sana. Suatu ketika di bulan Ramadhan, beliau bersama istrinya berniat untuk mengunjungi sebuah desa yang berjarak sekitar 16 km dari tempat tinggalnya, bersama temannya yang juga disertai dengan istrinya. Di sore hari berangkatlah mereka berempat. Temannya ini mengendarai sebuah motor membonceng istrinya. Tetapi qadarullah, ustaz yang kita ceritakan ini tidak bisa mengendarai motor. Akhirnya karena tekad yang kuat, bersama sang istri tercinta menumpangi sebuah truk yang akan keluar menuju ke desa tersebut. Setelah beberapa kilometer perjalanan ditempuh, tiba-tiba mobil itu mogok. Subhanallah, semangat beliau tidak surut. Beliau menyampaikan kepada istrinya bahwa perjalanan akan kita lanjutkan. Insyaallah kita akan salat Isya di kampung itu di bulan Ramadan, jemaah sekalian. Beliau perlu berjalan hingga masuk malam hari, masih melanjutkan perjalanannya di sela-sela pegunungan tanpa ada perkampungan, gelap gulita.
Temannya sudah lama sampai di kampung tujuan itu bersama istrinya. Sudah sampai jam 10 malam belum ada kabar. Hingga tengah malam, lalu turun hujan jamaah sekalian. Akhirnya sang teman ini menyampaikan kepada istrinya untuk menjemput sang ustaz di jalan. Maka dia pun menelusuri jalan mencari sang ustaz bersama istrinya. Subhanallah, menurut penuturan Ustaz Uzdi, beliau menemukan keduanya tertidur lelap di pinggir jalan tanpa sedikit pun rasa takut jamaah sekalian. Tidak ada orang, tidak ada penduduk, yang ada hanya suara-suara binatang. Lalu mereka pun berboncengan bertiga agar bisa sampai ke tempat tujuan untuk berdakwah. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ustaz kita ini jamaah sekalian, bahwa ternyata di luar sana begitu banyak orang-orang yang sangat baik, orang-orang terbaik dari kita yang mungkin saat ini merasa sudah hebat. Subhanallah, mari kita bandingkan dengan diri kita yang mungkin sampai saat ini kebaikan-kebaikan kita masih kita ukur dengan materi. Surga Allah Subhanahu wa taala terlalu mahal. Mereka-mereka yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan melakukan kebaikan tanpa ia ceritakan, Allah abadikan kisahnya. Kalau saja para nabi meminta hal ini jamaah sekalian, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam doanya mengatakan, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, jadikan aku tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan ayat ini sekaligus doa Nabiullah Ibrahim memberikan pesan kepada kita bahwa kebaikan yang didasari oleh ketulusan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita sampaikan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menyebarkan kebaikan itu sebagai busra di saat kita telah pergi meninggalkan dunia ini. Mereka yang berdakwah di tempat yang jauh tidak pernah merasa khawatir, karena mereka sadar Nabi kita mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namla fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Jika ini yang tertanam dalam diri seseorang, maka dia akan selalu bahagia dimanapun dia berada, sekalipun di tempat yang jauh tidak ada yang melihatnya, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, bahkan penduduk langit dan bumi mendoakan dia. Allah mencucurkan rahmatnya, para malaikat langit dan bumi, bahkan annamna fi juhriha, semut yang berada di dalam lubangnya meminta ampunkan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kalau begitu, apa yang harus dikhawatirkan, apa yang ditakutkan jamaah sekalian, jika semua menyertai kita? Inilah buah dari ketulusan. Allah Subhanahu wa taala akan mengabadikan kebaikan-kebaikan kita. Maka niatkanlah kebaikan kita dengan tulus. Allah akan menjaganya. Dan biarkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalasnya di dunia dan di akhirat, karena Allah lebih tahu tentang diri kita dan apa yang kita butuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sebaliknya jemaah sekalian, takutlah dari niat-niat buruk yang terselubung, yang mungkin hadir di dalam hati kita tetapi kita tidak sadari. Kata salah seorang ulama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena tidak menjadikan keburukan-keburukan kita mengeluarkan bau busuk dari badan kita. Ketidakikhlasan kita dalam melakukan suatu kebaikan itu bisa berbau busuk. Banyak orang yang ketika di dunia nampak seperti penghuni surga,
lalu kemudian dia mengakhiri hidupnya sebagai penghuni neraka. Bagaimana jadinya jamaah sekalian? Jika saja dosa-dosa kita ini mengeluarkan bau busuk dari badan kita, bagaimana nanti keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita? Tetapi ketahuilah bahwa itu akan terjadi bahkan sesaat setelah nyawa kita dicabut oleh malaikat. Maka bau busuk itu mulai menyebar. Di saat malaikat mengantarkan ruh kita ke atas langit, ta'rujul malaikat war ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Lalu jiwa orang beriman setiap melewati lapisan-lapisan langit, penduduk langit mengatakan, jiwa siapakah itu yang begitu harum? Dibukakanlah pintu langit. Tetapi jiwa orang-orang kafir, orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap melewati lapisan langit, penduduk langit mengatakan, jiwa siapakah itu yang begitu busuk? Langit pun tidak dibukakan pintunya. Lalu ketika dikembalikan ke kuburannya, apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika orang beriman dikembalikan ke kuburannya, nampaklah sosok manusia yang begitu indah dia lihat, begitu gagah. Lalu dia bertanya kepadanya, siapakah gerangan anda? Orang itu mengatakan, saya adalah amal baik anda yang akan menemani anda di alam kubur ini. Sebaliknya jemaah sekalian, bagi orang kafir, pelaku dosa dan maksiat, ketika dikembalikan ke kuburannya, maka nampaklah sosok yang paling menakutkan. Dia pun bertanya kepadanya, siapakah anda? Orang itu mengatakan, saya adalah amal buruk anda. Waliyadu billah. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri agar bau busuk itu tidak keluar, tidak menyebar di saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk berilmu dan beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengenali kebenaran dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakannya, dan memperlihatkan yang buruk kemudian memberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم برحمتك، اللهم بعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا سميع الدعاء يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.